Hai guys, hari ini kita akan melanjutkan program kita yaitu 14 hari launching dengan push day. Push day itu apa sih? Push day itu melatih yang mendorong. Jadi otot dada, otot shoulder depan, dan juga otot nini. Yang biasanya gelambir di bawah sini tangannya. Nah itu tricep juga kita latih di video ini. Jadi video ini kombinasi antara dumbbells dan juga body weight yang bakal seru banget dengan format yang kalian suka. So, buat apa? Tunggu lagi. Kalau kalian gak tahu program apa sih, ada di link description box. Hai guys, video ini tergabung dalam program 14 hari langsing. Semuanya gratis dengan jadwal program latihan 2 minggu, week 1 and week 2. Semua bakal kelatih, gak ada yang ketinggalan. Oh ya, di sini juga bakal ada meal plan gratis yang bakal bantu kalian mencapai target kalori dengan resep yang enak-enak. Info lengkap ada di description box. Let's go mulai. Olahraga yuk. Hai guys, kalau kalian suka dengan video-video dan program-program tips diet dari Olahraga Yuk, kalian juga bisa bantuin channel ini untuk berkembang lebih pesat ke depannya. Dengan cara join. Jadi di sebelah tombol subscribe nih ada tombol join atau gabung. Yang nantinya kalian bisa membayar atau istilahnya menyumbang channel ini untuk makin berkembang dengan alat pembayaran yang kalian punya atau mau. Ini nggak wajib guys, tapi bagi kalian yang punya rezeki lebih dan punya kemauan untuk mendukung lebih, silakan join channel ini. Dan I thank you every one of you. Subscribe, join apapun, pokoknya kalian sehat. Tapi kalau mau, silakan join. Bye-bye. Oke guys, siapkan mental dan hati kamu. Dan hari ini aku pakai dumbbell set. Ini dumbbellsnya beratnya bisa diganti-ganti. Jadi kalau kalian mau beli, bisa ada di link description box. Dan langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, rebahan. Siku-siku. Angkat siku-siku. Angkat chest press. Oke, hembuskan nafas. Ketika on the way ke atas, perhatikan dadaku, aku busungin ya. Oke. Jadi gerakan pertama 45 detik, gerakan kedua 45 detik, dan kita akan istirahat 30 detik. Ketika ke bawah, inhale. Atas, exhale. Sekarang tahan di atas, satu bawah kanan, satu bawah kiri. Ketika ke bawah, perhatikan posisinya siku-siku. Tetap ya, exhale-nya ketika dumbbells-nya ke atas. Paling enak nih latihan chest kayak gini ya, cuman rebahan doang. Tiga detik lagi. Oke, next kita akan chest press lagi karena ini gerakan original ya, harus diulang. Kemudian gerakan kedua kita akan chest satu-satu, tapi istirahatnya di bawah. Let's go chest press lagi. Chest press ini merupakan gerakan compound movement yang melatih shoulder depan, otot dada, kemudian juga tricep atau lengan bawah ya. Ya, dadanya dibusungkan guys. Busung. Siap ganti, nanti kita akan istirahat di bawah tangannya. Jadi satu naik, satu naik. Oh my god, udah mulai kerasa nih panas di tangan.
Let's go. We are coming for this heat. Kita datang memang untuk panas ya. Perhatikan ketika naik jangan goyang-goyang ya. Dikontrol. Oke, siap. Kita sekarang pull over. Jadi dumbbells-nya kita tarik ke bawah ya, kemudian ke atas. Lalu gerakan keduanya sama persis tapi pakai satu dumbbells aja. Gila guys, panas banget nih. Let's go, siap. And siap ke bawah ya, belakang. One. Kalau kalian nggak kuat, pakai satu dumbbells aja, it's okay. Nggak terlalu sampai bawah juga, kira-kira segini. Angkat. Ketika angkat, hembuskan nafas. And. Gila, ini compound movement banget guys. Semua dipakai ototnya. Bakar kalori maksimal. Oke, next. Dumbbell satunya diturunin. Langsung kita pakai satu dumbbells aja. Jadi habis berat-berat, kita bakar lagi di yang ringan. Dengan teknik yang lebih bagus, kalau bisa lebih rendah. Rendah. Jangan lupa nafasnya, ayo lupa ya. Hembus ketika naik. Hembus. Dikit lagi guys. Keep on going. And done. Kita ke set berikutnya. Sekarang kita akan knee push up. Versi body weight ya. Dumbbellsnya ditaruh dulu. Push up knee, kemudian kita akan plank tahan. Oke, kita mulai 3, 2, 1, start. Push up ya. Yes. Badan jadi satu. Siku di lock, tekuknya ke belakang, bukan ke samping begini ya, salah ini ya, tekuknya ke belakang. Lima belas detik lagi. Gila, pegel banget guys. Habis disiksa di dumbbell, sekarang push up. Oke, siap, kita akan ke plank, tahan. Posisi sempurna ya, tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Perut masuk, shoulder-nya kita siksa setelah dumbbells ya. Hold, panas banget ini. Jangan lupa nafas. Strong, you are strong, we are strong. Lawan rasa sakitnya, lawan. 3 detik lagi. Oke, done. Sekarang kita akan next series. Oke, sekarang tricep push up ya. Jadi bentuk kayak kursi, kayak zaman kita kecil. Kemudian kita akan naik. Dan gerakan kedua gampang banget, cuman kayak kita burung terus terbang gitu ya ke belakang.
Oke, siapkan posisi seperti ini. And turun bokongnya, tekuk sikunya. Yes. Perhatikan sikuku tidak membuka seperti ini ya. Jadi sikuku ke belakang. Lanjut. Keep on going, you got this. Hembuskan nafas ketika ke atas. And sampai lurus. Oke, gerakan berikutnya kita akan tricep birdies. Condong ke depan. Ya, dadanya tegak, jangan bungkuk. Cepat. Kalau nggak kerasa, lebih condong lagi ke depan. Ini baru kerasa. Go fast. Cepat. Keren tuh, udah netes-netes nih yoga mat. Ya ampun. Tidak ada ampun bagi lemak-lemak hari ini ya. Kita mau bangun otot biar metabolismenya tinggi. Let's go, tinggal dikit lagi. Good job. Oke. Next, kita akan push up knee lagi. Jadi ada di lutut. Tapi perhatikan tanganku agak miring gitu ya. Pertama, tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Kemudian kita akan switch untuk gerakan kedua. Oke. Seperti ini ya, perhatikan tanganku. Ini di depan, ini di belakang. Siku tusuk ke belakang ya. Tidak ada siku membuka di sini. Ini hampir mirip kobra di yoga, guys. Wih, dada, tricep, lengan belakang ya. Siap ganti tangan. Kayak roller coaster barusan, guys. Oh my god. Oh my god. Nafas. Kalau kalian nggak kelihatan di video, ini tangannya di depan, ini tangannya di belakang ya. Keep on going. You got this. Right? We got this. Let's go. Sedikit lagi, beberapa lagi. Oh my god. Gila banget, guys. One push up is gendeng senteng mereng. Oke, next. Kita akan plank, tahan. Di gerakan pertama, kemudian gerakan kedua, kita akan plank shoulder-nya di tarik ke atas ya, diangkat. Oke, silakan kita mulai plank. 3, 2, 1, start. Plank, posisi sempurna. Tangan lurus, kaki lurus. Meskipun kalian capek, jangan begini ya. Gak ngelatih apa-apa ini. Tegak, perut masuk. Keep on going. Tetap nafas. Lima detik lagi. Oke, istirahat sebentar, nanti aku planknya begini ya. Oke, istirahat, nggak apa-apa istirahat di tengah-tengah. Yang penting tekniknya bagus, silahkan mulai.
Tuhan. Kakinya boleh lebaran ya. Gila guys, ini panas banget. Kayak pakai dumbbell. Oh my god. Oh my god. Aku turun dulu. It's okay untuk modifikasi, yang penting ototnya justru malah kena ya. Yang tekniknya bagus itu yang kena. Oh my god. Okay, next guys. Next kita kembali ke series flies. Jadi kita buka kedua tangannya, kemudian kita satukan di atas dada. Gerakan kedua sama persis, tapi agak di pulses di bawah sekali. Siap rebahan. Let's go buka. Ini aku hadap sini aja biar kalian kelihatan ya. Dada tetap dibusungkan, tetap hembuskan nafas ketika di atas. Ih, udah keter kabeh. Keter semua nih dada tangan. Finish this strong guys. Ini baru separuh ini. Good job buat yang udah sampai di sini. Nikmatin musiknya. And siap kita ganti sama ya. Satu. And setengah. Satu. And setengah. Kayak nggak jadi. Wih, tapi naiknya. Berat banget. Setengah. Satu. Gunakan dumbbells yang sesuai dengan beratmu ya. Dengan berat yang kalian bisa. 5 detik lagi. Gila. Great job banget guys. Next. Kita akan diamond press. Jadi tangannya, siku-sikunya berada di sisi badan. Dumbbells-nya kita satuin berdua ya. Gerakan kedua, dumbbells-nya ditaruh satu, dan itu lebih ngelatih kayak diamond di posisi kita. Let's go. And dumbbells-nya jadi satu dulu. Siku tekuk lurus di sisi badan. Hembuskan nafas, jangan lupa ya. Itu maksimalin kontraksi kita, guys. Oke, terus lanjut. Aku mau lihat timer. Ya. Oke, sekarang tinggal satu. Oke, satu ya. Mohon maaf kalau aku ngeliat timer, karena memang aku harus melihat timer ya guys. Banyak yang ngomel tuh kalau aku ngeliat timer, padahal cuma 5 detik aja. Oke, kita fokus olahraganya, hembuskan nafas ketika di atas. And oke. Paling santai itu olahraga chest ya guys, rebahan doang. Tapi melatih banget, my favorite. Good job guys. Oke, next kita chest press lagi. Yang siku-siku tadi, yang awal ya, kemudian gerakan kedua kita akan pause di membuka. Dengan aba-abaku nanti baru diangkat.
siap. Gerakan chest press itu original ya, atau staple kalau orang fitness bilang. Jadi memang diulang-ulang, enggak apa-apa guys, memang tujuannya mengulang. Kalau chest press mah, ya enggak. Justru dengan mengulang kita bisa memaksimalkan teknik ya. Oke, bentar lagi kita akan ganti. Pause di bawah. Gila guys, pause. Ini sikuku nggak nempel ya, saking aja ada yoga mat jadi kelihatan nempel. Angkat, tahan. Satu, dua, tiga, angkat. Again, satu, dua, tiga, angkat. Beberapa kali lagi, let's go. Tahan. One, two, three, up. Lagi. Tahan. One, two, three, away, up. Oh, good job, everyone. Okay, let's go. Next, kita akan tricep press lagi. Gila banget guys, ini yang bikin program ini tidak ada belas kasihan sekali sama lemak. Ayo kita bentuk otot biar metabolisme tinggi, jadi kalori kebutuhan lebih besar dan bakar lemak. Oke, siap chair position, let's go. Apa kabar dunia? Masih sehat? Masih hidup ya, masih nafas. Buktinya nafasnya tersengal-sengal berarti masih hidup. Hembuskan nafas ketika sikunya lurus. Ah, 15 detik lagi, aku mau shake sebentar. Kram nih guys, gak apa-apa ya. Kalau kalian gak kram, jangan stop. Dikit lagi. Job you guys. Next apa nih? Next. Oke, plank. Sorry, telat. Oke, guys. Kalian modifikasi bisa di sini. Aku modifikasi dulu. Karena ini benar-benar nih. Bagi kalian yang pada saat tahap ini masih terasa gampang banget nih, berarti dumbbell sekalian kurang challenging ya, kurang berat. Kurang berat ya. Kalian bisa beli dumbbell set biar nggak bebannya itu nggak beli 2 kilo ada, 4 kilo ada. Kalau dumbbell set itu bisa kita adjustable. Oke, dikit lagi. Oke guys, next gerakan. Kita akan plank dan seperti gergaji kita maju mundur. Untuk gerakan kedua, kita akan elbow downward down dog plank. Pose semua ya. Oke, plank saw. Maju mundur. Maju. Perutnya masuk ya. Mimpi apa? Ini siapa nih yang bikin program ini? Ya ampun. Mimpi mataku pedes kena keringet. Tanganku panas. Tapi kita memang cari yang panas-panas. Bentar, sorry. Kayaknya kebuka deh bajuku. Sorry ya. Ulang. Oke. Okay. Oh my God. Keep on going, lanjut terus timernya. Oke, okay, next kita akan pause di sini. Oke, okay, pause. Oke,
shoulder, tricep, oh my god. Hati-hati kepalanya. Beban kita jangan sampai sisihan atau berat sebelah ya. Kanan atau kiri sama bebannya, jadi bebannya di tengah. Keep on going. Nafas terus. 3, 2, 1. Oke. Dikit lagi guys. Pertama, kita akan tricep extension pakai dumbbell dan elbow downward dog hold. Siap duduk tegak, dumbbells-nya di atas. Yes, angkat begitu ya. Perhatikan badan aku tegak, dada aku tegak. Dan juga siku aku ketika lurus dan tekuk, posisinya sama ya. Tidak begini, ini begini di ayun, salah. Ya ampun. We are strong guys. We can do this. Angkatnya jangan berat sebelah ya, beban di tengah. Aduh. Oke guys, kemudian kita akan pose. Lagi pose. Kerasa nggak? Di seluruh tangan, lengan belakang, tricep. Pose, kalian bosen kan gerak terus, aku kasih pose. Keringetnya udah menetes-netes, tunggu timernya bunyi. Dikit lagi. 5 detik lagi. Oh my. Do you feel it, guys? Tricep extension and double kickback. Jadi sama, dumbbells-nya di atas. Perhatikan posisi siku. Gerakan kedua, kita akan kickback tanpa beban. Angkat dumbbells-mu dengan kuat. Yes. Oh my god. Tinggal gerakan terakhir habis gini ya guys. Gerakan terakhir, I promise. God, I'm killing it. I can do this. Ilen bisa. Sebutkan namamu dan ketik bisa. Ilen bisa. Ayolah guys, dikit lagi. Yang belum kerasa sampai tahap ini berarti dumbbellnya kurang berat. Keep on going. Okay, let's go. Kickback sekarang tanpa beban. Condong ke depan, tapi dadanya tegak. Push. Push, fast. Perhatikan sikuku ada di sisi satu sisi ya, jadi bukan begini, tapi satu, tetap di situ, sikunya. Fast, this is our last move you guys. Keep on going, strong, push, push, push. Dorong, dorong. Pakai ototnya, trisepnya panas. Yes, that's it. I'll give him a taste, then I'll keep the rest all to myself. Good job, you guys. Masih hidup ya? Kalau kalian masih mendengar suaraku, melihat dengan baik, berarti masih hidup. Good job, guys. Bagi yang pemula, gimana? Ternyata enak juga kan, asal dumbbells-nya sesuai dengan level fitness kalian. So,
Terima kasih udah nonton video ini dan jangan lupa ikutan program aku 14 hari langsing. Linknya ada di description box, ada juga meal plan dan juga olahraga yang lengkap selama 2 minggu. Kalau udah selesai pun kalian bisa ulang-ulang lagi. So, thank you very much for watching and bye-bye.